Halo, selamat datang di Belajar Bahasa Padang. Kali ini saya bersama Bang Andi Wijaya. Awe. Awe, emang lebih suka dibilang Awe atau Andi Wijaya? Lo kenapa? Gak tau, lagi mikir gak tau. Gua itu, lu tuh orang yang apa aja kayaknya lucu bagi gua, gak tau kenapa. Waktu nginap di kamar di rumah lu pagi-pagi, makan ayo makan tapi ditendang gitu. Kata lu kan juru makan. Iya, tapi bangun biar pagi ada makan nasi goreng bikinan gua. Mas. Iya, enak mantap. Itu maksud gua tuh ada aja gitu kelakuan Bang Awe lucu. Tadi pertanyaannya apa? Lu lebih suka dibilang oh, ya. Disebut Andi atau Awe? Enggak, sebenarnya sih ya Awe lah. Karena orang udah kenal Awe. Oh, dari teman-teman kecil. Dari bang. Kecil. Dari Oh, Bang Pican juga memanggil Awe ya? Oh iya. Tuh kan maksudnya. Iya, iya. Dari SD, Bang Pican juga manggil Awe. Kecil. Awe. Kecil. Andi. Kecil. Masa sih gitu orangnya Bang Awe. Jadi apa nih kita ngapain hari ini? Jadi apa kita? Enggak semua konten orang Padang masak, Bang. Emang konten orang Padang banyak yang masak? Enggak sih. Gomong-gomong. Bang, ini jago masak. Jago banget masak. Nasi goreng ya? Nasi goreng. Sama terakhir lu masak apa ya di rumah ya? Mie. Nah. Tapi kata lu mie-nya gak enak. Ah, terus siapa? Karena terlalu basah lu bilang. Enggak basah. Lembek. Gua tuh lebih suka yang masih ada tekstur dagingnya, apa padatnya. Padatnya. Kalau lu tuh kan emang udah lunak. Sebenarnya bukan lunak itu. Apa tuh? Itu karena kebasahan dari telurnya. Telurnya terlalu basah. Oh iya, bisa jadi. Sebenarnya gua lunak. Nah itu. Berarti lu lebih suka mie yang lunak atau karena gua suka yang setengah matang kan? Iya, gitu. Yang enggak terlalu lunak dan iya, terlalu keras. Iya, enggak blenyek gitu kan. Nah, blenyek. Ya itu asal aja gua jualan. Pokoknya ya kayak nyet gitu. Gue mikir tuh bahasa ya, Jakarta aja belanya. Oke, Bang Awe, langsung saja Bang Awe. Jadi kita ngapain nih? Jadi di sini gue sebenarnya ngajarin bahasa Padang. Ngajarin bahasa Padang. Jadi ntar nulis. Nulis, ntar Bang Awe berusaha untuk menyebutkan katanya. Karena ada beberapa kata yang kayaknya agak salah pengucapan gitu. Oke, nah. Misalkan lu tulis ini cogok. Ya. Gak tau ya. Gak tebak. Ya, terus lu tebak. Artinya kira-kira apa? Gitu dong. Ya, silahkan tulis apa? Ya itu tadi lu udah tahu. Cogok. Loh, gimana sih? Kok lu ngikutin gua? Enggak, kan lu udah lihat deh. Di sini deh gua udah nulis. Kan gua udah lihat. Ya udah, gimana bacanya? Cogok. Salah. Cogok. Oh, cogok. Kayaknya nggak di ini. Nggak diucap. Nggak diucap. Cogok. Cogok. Kira-kira apa artinya? Artinya cogok? Iya. Ini kudanil. Bener gak? Enggak. Cogok. Cogok. Enggak. Emang makan tadi makan cogok gitu. Iya kan anak kecil takut-takut nanti makan kudanil. Bukan, Bang. Cogok kalau cogok. Kan kalau misalnya apa gue masih bisa ngasih dua clue. Oh gitu. Iya, kalau misalnya terlalu sulit gitu, gue kasih satu clue. Mungkin yang mirip-mirip sama bahasa Indonesia kali ya. Tidak, justru tidak. Oh, justru sangat jauh dari bahasa jauh beda sekali ya. Oh, berarti kalau gitu jauh tuh ini. Karpet. Bukan. Bukan. Oh, cogok. Ini gue kasih clue. Apa? Kegiatan maling deh, maling. Oh, kegiatan maling. Iya. Yeah. Mencuci. Cogok. Cogok. Cogok kau. Bukan mencuci. Kau cogok. Udah cogok dah. Udah mencuci dah gitu. Lagi ngapain maling mencuci ini? Ya gua enggak boleh. Boleh sih, tapi kan aneh juga Bang mencuci. Cogok ya. Clue kedua dong. Clue kedua. Dipakai oleh mata. Dia di mata gitu. Kegiatan tapi dipakai yeah, mata. Iya, kegiatan oleh mata. Oh, gua tahu deh. Ini kedip. Bukan. Apa? Tapi ngintip. Oh, ini ngintip ya? Oh, ini ngintip cogok. Ngintip cogok itu cogok gitu. Satu kata itu. Satu kata. Ngintip itu cogok. Ngintip itu cogok. Oh. Eh,
jangan cukup. Iya, eh, jangan ngintip. Gitu. Eh, ada yang cukup, ada yang ngintip. Gitu. Ngintip ya, intip. Lo tau gak intip itu makanan? Ah, gak tau. Iya, makanan, intip tau. Ada? Ada. Cukup artinya? Oh, intip. Kerak nasi. Makanan yang mana? Khas mana nih? Intip itu makanan khas kayak Cianjur gitu deh, Sunda gitu deh. Kerak nasi. Jadi emang sengaja dibikin kerak atau enggak nasi? Enggak, itu satu doang. Oh, Solo nih, Solo. Solo intip. Cogo makanan. Enggak, intip makanan. Cogo itu bahasa. Intip. Intip benar. Tapi kan iya, oke Bang. Oke, oke, oke. Oke, berarti tadi enggak ketebak ya? Enggak ketebak. Ya, ini kan ada poinnya. Ya ada sih. Biasanya yang paling jago sebelum-sebelum udah pernah ketebak. Bang Bari. Pernah ketebak deh. Ada 4 dari 10. Wih, oh, di 10 banyak amat. Iya, lu mampu berapa aja bisa. Iya, salah ya. Mang Udok. Apa? Mang Udok. Oh iya benar. Bukan Mang Udok. Mang Udok. Mang Udok itu ini. John Cena. Sebuah kegiatan dalam pagi siang malam. Pagi siang malam. Iya, kegiatan. Oh, berak. Gua ganti. Emang tiga kali sehari berak gitu. Apa namanya? Dia sakit perut. Mangudo. Berak. Mangudo gitu. Oh, karena pakai di makanan udah. Oh. Berak. Kenapa kepikiran berak lagi sih? Apa sih hubungannya? Ini nasi. Bukan. Apa namanya? Mengudap itu mengudap. Mengudap itu apa? Dikudap di makanan. Iya, makanan yang tapi ya bukan yang makanan berat tapi kudapan gitu. Oh, snack. Iya, apa? Kudapan. Tapi kegiatannya namanya, Bang. Oh, nyemil. Ah, nyemil gitu dia artinya. Mangudo. Iya, gua lupa ada kata nyemil iya. Ternyata. Harus lo ini dong. Ini yang tadi jangan dihapus. Biar apa? Ya, ntar ini artinya ini gitu. Oh, gitu ya. Iya. Gua sih satu artian satu itu. Ya kan tadi biar ini oh ini jadi ada pelajaran baru banyak. Eh, udah selesai okay. Tadi ulang. Iya. Tadi yang pertama apa tuh? Nyemil. Nah, kita kan jadi kan orang bisa belajar. Oh, kan? Gitu ya, ya. Bisa belajar. Gitu ternyata. Oke, Pak. Pam. Selanjutnya. Sojo ini gue udah bener nih, 2. Hah? Belum. Gak ada yang tahu, Pak. Cipete. Gak dong. Cipeh itu. Berkecipeh. Enggak, gue itu sih. Oh, gitu. Enggak. Cipeh pesulap. Mau cipe. Bukan pesulap bukan? Bukan. Cipe ini sebuah sifat manusia yang suka ngomong lah. Suka ngomong. Manusia yang suka ngomong punya sifat cipe. Hah? Suka ngomong? Oh, jadi yang orang yang suka ngomong itu punya sifat cipe. Iya. Banyak ludah. Apa ujung mulut? Aduh tuh kayaknya emang suka menolak kali yang masuk dan nyari apa nih? Ya kan? Cipe banyak ludah. Bukan. Kedua. Apa tuh korban baris apa profesinya? Supir. Bukan. Apa? Pegulat. Orang yang suka, aduh, apa ya? Mengaduk. Aduh. Daun serai.
karena pernah Paris itu wawancara mengenai Eiffel. Beneran. Paris. Iya. Pengacara. Itu pengacara. Dan dia lagi enggak gua udah tahu. Lagi dia tanya pengacara. Lupa gua tanya pengacara. Iya. Biasanya pengacara itu Cipe. Iya. Cipe ini apa? Cepat. Hah? Cipe ini ya? Cipe kali. Iya tiga. Cipe kali, Bang. Kenapa tiba-tiba oh, Medan dia ngomongnya? Cipe itu artinya bijak. Mulutnya tuh kayak ibi gitu. Aneh banget maksudnya orang yang banyak ngomong cipe. Iya dong. Nggak banyak bisa ngomong. Orang nggak banyak banyak ngomong tuh nggak bijak dong. Bijak yang cipe itu kayak apa ya? Dia ngomong tapi enggak, itunya bijak tapi kelulu salah. Itu bijak. Orang banyak ngomong tuh tidak bijak lah. Orang bijak tuh hanya sedikit ngomong tapi berguna. Berarti bukan bijak itu maksud gua tuh. Orang yang ini bang yang ngomong itu kayak lu ini begini gitu dia. Dia kalau ngomong itu kayak gitu terus gaya ngomongnya apa tuh istilahnya di sini? Cerewet ya? Apa sih? Enggak tahu lu gua pikir udah nyiapin bahasa Indonesia gua tampol. Gua enggak tahu bahasa Indonesia. Itu bukan ngajarin, memang nanya. Iya, kadang gua ngajarin dua nih, ini gua nanya ini bagian di sini. Kamu cerewet. Iya. Bijak yang cerewet tapi bijak bang, apa tuh bang? Gak ada ya? Enggak bro, berlawanan. Orang bijak kan biasanya kan ngomong seperlunya. Tapi Cipe ini adalah orang yang banyak ngomong dan omongannya itu bener gitu, kayak ibu-ibu komplek ya, gitu. Ibu-ibu komplek tuh gak bener loh. Iya maksudnya kan? obrolan yang iya, kok gak bener sih? Kan banyak ibu-ibu komplek gosip. Ya yeah. Oh iya, apa sih ini Cipe? Iya, itu kayak gitu, kayak ibu-ibu komplek itu apa sih? Oh iya, ini cerewet nih gosip. Cerewet berarti ya? Julid. Julid. Enggak, julid. Julid enggak bijak tapi. Iya. Bijak. Salah kan, tapi bijak, Bang. Duh, apa ya? Ya, bingung. Tidak tahu. Berarti poinnya buat gua deh. Ya udah, satu. Kalau lu enggak tahu. Iya, orangnya enggak tahu. Satu. Mancoro. Ini gue mulai serius nih. Iya. Karena gue harus ngalahin Bari. Mancoro naik kuda. Wah, bentar lo. Gerik. Kowe Mancoro. Kowe enggak. Gue pikir gue mau jadi sendiri. Gue mau ngalahin Bari. Oke. Naik kuda. Enggak ada. Mancoro boy mungkin masuk akal. Naik kuda bukan. Bukan. Naik onta juga bukan bang. Naik kadal? Gak ada bukan sama naik. Naik skateboard? Bukan. Clue pertama. Mancoro itu seperti hanya bisa dilakukan oleh air. Hanya bisa dilakukan oleh air. Iya, hanya bisa dilakukan. Salto. Air bisa salto. Di air mungkin bisa dilakukan oleh air. Oh, wudu. Benda cair lah, intinya benda cair. Benda cair. Dilaku sering terjadi oleh benda cair. gua harus bener-bener nih kata-katanya nih. Ini juga ngelatih gua ngomong sih sebenarnya. Iya. Bisa dilakukan oleh air. Iya, hanya bisa dilakukan oleh air. Membersihkan gusi. Iya sih, pakai tanah nggak bisa ya, nyangkut dia. Iya, ya. Iya sih, cuma bukan itu artinya bang. Kelu kedua. Terjadi ketika bolong. Terjadi ketika bolong. Iya. Air. Dan ketika bolong, nah itu. Oh ini. Mengintip. Kok mengintip sih tadi? Mengintip gua udah di awal kan air nggak ngintip dia bang. Bocor. Nah benar bocor. Bocor atau menetes gitu. Oh. Pokoknya air yang keluar gitu. Sini, mancoro. Mancoro airnya. Di tengah sini. Iya, bisa. Di pinggir yang di tembok, mancoro di dinding. Enggak ada bahasa sendiri. Enggak ada bahasa. Emang di sini apa? Ada ngerembes. Emang kalau di tengah bocor. Merembes apa dong apa ya? Enggak tahu. Jadi kalau air yang keluar di pinggiran sini nih yang merembes. Itu merembes. Jadi enggak bisa dipakai ember. Karena airnya nempel di dinding gitu.
kayak terjun nempel. Oh iya, itu namanya merembes, bukan bocor. Bukan. Biasa kalau rumah gua merembes lagi ya, itu udah dindingnya. Ada dindingnya samping. Oh, gua apa ya? Oh, enggak tahu Bang, lupa gua, Bang. Nah, bikin, pokoknya bikin. Ini benar. Pengen aja, apa ya? Coroman. Jadi kalau mencoro dari coroman dari pinggir. Oke, kita sepakat ya. Kalau merembes bahasa Padangnya artinya coroman. Iya. Nah. Kijo. Kijo. Ini dukun. Masa dukun kijo kok bodoh. Oh, kijo itu ini mengintip. lebih dekat, bukan mengintip, melihat. Melirik. Hampir dikit lagi tuh. Melotot. Yang lain. Menyapu. Masa mata menyapu, Bang. Itu udah bener tuh, circle tadi udah bener tuh. Bener ya? Iya. Mengintip. Gua tinggal nyebut salah satunya. Melihat. Melotot. Iya. Yeah. Lirik. Bukan. Dikit lagi. Melirik. Ngedip. Nah, itu dia. Ngedip. Gampang. 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 2 poin dong. 2 poin. Oke, udah. Bener. Tapi kenapa lu bisa ngarah ke sana? Enggak. Oke, asal tapi karena gua meyakinkan dia di situ. Iya, siapa sih lu? Gua udah kapan kan? Iya sih. Gua tahu sebenarnya tadi gua bercanda aja. Awas lu deh. Gua padang, Rin. Hei, kan mana? Mana? Enggak, Bang. Jangan, Bang. Oke. Oke. Nih. Tandus. Bukan. Takanan. Takanan pasti tahu nih. Takapik. Takapik. Tidak ada i. Tapi i. Oh, ini. Enggak ada api. Ingat. Takapik tidak ada api. Enggak, Bang. Oh, enggak ada air. Enggak ada tanah gitu, enggak ada udara. Takapik belum. Oh, oke. Okay. Enggak jadi. Ya enggak apa-apa kan gua udah penting ini enggak pakai clue. Oh iya, tinggal satu lagi menang. Iya. Takapi. Di pintu. Takapi di pintu. Iya. Apaan cicak? Cicak. Bukan cicak di pintu mana sih gitu. Terjadi di pintu. Ini apa namanya? Hiasan Natal. Di pintu. Ya kalau mau orang bule, makan di Padang enggak ada. Kristen panggil. Masa enggak ada orang Kristen di Padang? Orang Minang enggak ada orang Minang. Orang Minang enggak ada yang Kristen. Maaf, ada orang Kristen. Enggak ada orang Minang, ada yang Kristen. Ada pasti 1-2. Enggak ada. Nah, coba pasti ada. Enggak di yang orang Minang Kristen tolong komen. Enggak ada. Coba sama. Oke. Di pintu. Lalu kedua. Rasa sakit. Pentok. Bukan. Kejedot. Bukan. Kejepit. Nah, itu dia. Gak tau dari baru ya. Gampang ternyata permainan ini. Ih, gampang. Tapi emang tapi Bang, lu emang salah-salah. Emang sengaja lu salah-salahin di awal. Akhirnya lu berusaha nebak ya. Enggak. Ini apaan tadi? Gua mau pinter. Tak ada api itu. Emang dari situ. Ya kan tak api. Tak ada api. Tak api. Tak api. Tak api. Tak api. Tidak ada api. Apa lagi? Gak bisa dong, babuni. Iya. Gue emang gampang banget. Apa? Ini udah babuni ya, udah ngerasa. Ini apa, sejenis King Kong. Babuni. Mana ada King Kong babuni? Mana ada sih? Oh ini, menunjukkan pembantu. Babuni. Ini babuni. Bukan. Oh, babuni. Enggak, Bang. Ya. Clue. Musik. Oh, musik. Band. Pembantu. Pembantu band. Asisten band.
Rockman band gitu. Alat musik. Bukan. Volume. Volume. Ya. Yeah. Suara. Kata lainnya bunyi. Benar. Iya, udah tahu nih babuni udah jelas banget nih. Masa? Iya, babuni, babuni, babunian. Tadi lu bilangnya pembantu nih. Iya, gue bercanda aja. Kan jelas babuni itu. Bisa gitunya. Kan orang Padang gitu, babunia. Iya sih. Itu resukernya babunia. Berbunyi, berbunyi. Resukernya berbunyi. Gampang ya, terlalu gampang. Gua menghargai lu aja, biar lu susah. Ya, banyak pun nilai gua. Udah, ini terakhir nih. Eh, gak bisa 10, kalau 10 tadi. Oke, oke, oke. Baru 10, gue 10 dong. Oke, oke, oke. Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7. 3 lagi. 7 ya. Iya. Yeah, basi kencak. Cak. Basi kencak. Oh, kalau A dibaca kayaknya. Iya. Yeah. Kalau O enggak. Tergantung, tergantung situasi. Iya. Gitu. Yeah. Basi kencak itu ini. Pencak silat. Cak, 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 cak. Gitu. Kalau, kalau. Dilakukan oleh anak kecil. Oh, berak. Kalau kedua. Bet ini kencing celana bukan kalau clue keduanya itu berisik gitu. Main apa sih nangis aduh gua nggak tahu bahasa Indonesia poinnya berapa nih gua nggak tahu bahasa Indonesia rewel 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 ngambek apa ya gua cengeng tahu. Cengeng jadi pasti kencak ini adalah aktivitas yang berlarian kesana kemari yang nggak jelas gitu. Oh, apa yang main? Nggak ada. Nggak ada kata kelarian. Ya nggak ada kata ininya. Nggak ada larian aja. Larian main kan? Nggak ada kata wah dia melakukan itu gitu. Ada apa? Oh, dia itu anak kecil basi kenca. Itu bahasa Padang itu. Itu bahasa Padang itu. Bahasa Indonesia itu juga. Wah, nggak ada kalau ada. Larian, larian. Wah. Iya benar. Buat gue lagi berarti ini poinnya orang gak ada. Emang iya larian, emang kalau atlet itu pasti kencak. Atlet lari. Kan kalau atlet lari itu lari. Pemain bola pasti kencak gitu. Pemain bola itu lari. Eh larian? Itu anak kecil larian. Bener ya? Main. Gitu kan? Iya, iya, iya. Larian. Ya, aduh. Serius ini bang? Iya. Berarti gue nih dapat nih poinnya. Lu gak tau. Iya sih, cuma kan larian. Udah nih tusin aja nih tanda tanya berarti lo nggak tahu berarti ya. Berarti gue lagi poinnya dikasih gue yang lo kagak tahu gimana sih poin gue tambah lagi satu ya udah satu oke dua tiga empat lima enam tujuh banyak banget berapa lagi dua lagi oh ini dikenali enggak dong enggak semua manusia pernah melakukan itu. Oh, berak. Aduh, gua satu. Oke, satu, dua, tiga, enam, tujuh, delapan poin. Pertanyaan terakhir, ayo. Aduh. Nih, pertanyaan terakhir kalau gua enggak pakai clue, kan poinnya 2. Iya, 10 nih gua. Bentar. Gua harus nyari kata yang lu enggak bisa biar acara ini makin lanjut ini. Gua enggak pakai clue nih. Apa ya? Saya sulit ya yang gua harus nyari kata biar aman nih gua nih jangan sampai. Gua perlu udah nyiapin 10, tadi kata 10 bari. Iya, tapi gue nyiapin ternyata 9 ternyata. Satu lagi. Ini, Mangoto. Apa? Mangoto. Mangoto apa? Ada apa? Kipak Limi. Ada gak? Ini tului itu mului. Apa? Tului itu mului. Tului itu mului ada. Gak ada. Ada bahasa Sunda. Apa tului itu mului? Terus menerus.
Bentar. Nah. Pitului. Coba ngomong lagi. Pitului. Coba lagi. Pitului. Ini. Gue takut ya. Gue takut lu bener. Gue takut lu. Coba ngomong lagi. Pitului. Coba lagi. Pitului. Pitului. Gue pikir lu bakal bercanda aja, tapi ternyata gue bener ujungnya. Pitului. Ini ditunjukkan. Oh, bukan itu. Pitului. Ditolong. Jauh sekali. Pitului. Tadi apa pertama? Ditolong. Oh, bukan ya? Bukan. Pitului apa ya? Pitului. Enggak pitului. Enggak pitului. Enggak, tapi di samar baca cepet pitului. Pitului. I-nya enggak ditekan, tapi dilepas pitului. Ini bersin. Enggak. Ini udah aman nih gua aja. Kelihatan. Enggak, bukan. Lu masih punya 20 deh. Pinter. Enggak. Tapi kayaknya hampir berasal dari sana. Oh, mengerti. Semakin dekat. Cerdas. Semakin dekat. Cerdas itu. Tapi bukan di circle itu, semakin dekat. Serba bisa. Di ini andalan. Ini jawaban lu mulai bener yang bener ya, tadi udah kuda terbang naik kuda ini aku mau 10 dulu. Oh iya, ini makin bener. Kurang lo andalan, andalkan ya. Pandai bukan, tapi ya sekitar itu juga. Lu masih ada dulu nih. Enggak mau. Oke. Lu ini apa ya? Konten dalam 2 jam. Gak pake clue gue. Oke. Kenapa sih lu sakit banget? Pandai, pitului. Apa ya? Sekitar itu, canda sekitar itu. Susah apa ya? Ini wawasannya luas. Iya. Harusnya dekat dengan kata ini sih. Oh. Yang kayak tadi mengajar. Yang tadi disebut. Mengajar. Ya, semakin dekat. Mengajar, menolong. Ya, lebih dekat mengajar kayaknya. Mengajar, menunjukkan. Ya. Membawa orang ke jalan yang benar. Ya, berdakwah. Bukan. Itu udah ke agama. Soal tadi pengajaran kayaknya masih masuk akal ya. Pitului itu. Kecil masih ada 2 nih. Enggak akan pakai. Oke. Sampai 2 jam. Oke. Demi ini doang ya. Oke. Biar mampus lu terkurung di sini sama gua. Gua tungguin. Mengajar bukan ya? Di sekitar mengajar. Pitului. Menghitung. Iya, bisa. Menghitung. Bukan, tapi bukan itu arti katanya. Menghitung itu makin dekat. Gitu. Mengejak. Makin dekat. Mengejak kayaknya lebih dekat lagi tuh. Masa? Iya. Yeah. Mengurutkan. Enggak jauh. Diurutkan. Diejak. Mengejak. Mengejak makin dekat. Mengejak. Pituli. Mengejak. Membaca. Tambah jauh. Nah,
membaca. Membaca ya hampir sama sih. Berpikir. Bukan. Memperkirakan. Tidak, memperkirakan mungkin jauh lagi deh. Tadi membaca udah bener, udah deket. Memperkirakan, membaca, mengeja, menawar. Menawar makin jauh bang, udah deket tadi tuh. Mengeja tuh. Mengeja tuh deket ya. Mengeja, apa sih belajar? Ya, belajar. Menghitung. Wah, enggak. Menghitung. Ya, tapi ya benar. Iya, benar. Makin dekat lagi. Gimana sih, Bang? Ya, menghitung, membaca. Apa tadi? Mengeja. Mengeja. Nah, itu makin dekat dengan kata ini nih. Dengan kata ini nih. Kata ini nih, makin dekat. Sekolah apa sih? Ya, berada di circle itu. Benar. Sekolah. Masih ada nih. Kalau kasih gua kasih clue kayaknya pengetahuan. Pengetahuan. Oh enggak, jauh. Pelajaran. Bukan. Apa ya? Itu udah deket tadi tuh. Apa tuh? Guru. Enggak. Murid. Sangat dekat banget. Guru dan murid sangat dekat sekali dengan itu. Pendidikan. Enggak. Ayo. Apa ya? Itu udah deket tuh murid, buku. Udah deket tuh. Murid, buku. Kepala sekolah. Iya, enggak. Ini lu udah mulai menjauhkan kayaknya lu udah nyimpan di saat ini, Bang. Wah, belum. Oh, iya. Menulis, ditulis. Enggak. Mencatat. Ih, deket lagi tuh. Apa sih? Deket, semakin deket tuh dengan mencatat tuh. Apa sih? Pulpen. Bener. Pulpen bang, kok bisa jadi pituluin sih? Oh alat buat nulis gitu kali ya? Enggak, tapi keluarga gue bilang, nenek gue bilang pituluin, pakai pulpen gitu. Iya maksudnya tuluinya itu dari tulis. Iya bisa jadi. P-nya tuh perlengkapan alat pituluin buat menulis gitu. Oh gitu. Kayaknya bisa jadi sih kayaknya kayak gitu, gue nggak tahu juga. Tapi Bang Awe bisa menjawab semuanya. Nanti nanya dua dong. Ini dua dong. Iya. Gua enggak minta clue tadi. 10. Bang Awe bisa orang Minang, orang awak. Guri-guri nyoy. Ternyata guri-guri nyoy itu adalah ini apa? Tahu bulat, Bang. Oh, iya memang. Iya, memang. Enggak usah terlalu. Terima kasih Bang Awe sudah ya, bermain ya. Di belajar bahasa Padang dan Bang Awe satu-satunya orang yang bisa menjawab 10. Mendapatkan poin 10. Gua jawab 8. Jawab 8. Enggak, gua jawab 6. 8. Wih. Hah? Enggak 6. 1 2 3 4 5 6. Oh iya, jawab yang 6. Yang 2 lu enggak blow on. Ya, jadi lu minta poinnya. Yang 2 enggak pakai clue. Jadi 2 poin. Oh iya, siap. Satu-satunya Bang Awe, satu-satunya orang yang bisa dapat poin 10. Terima kasih Bang Awe. Mantap. Terima kasih. Thank you. Hey, terima kasih sudah menonton dan jangan lupa di subscribe karena jumlah subscriber sangat mempengaruhi konsisten saya dalam mengupload video. Itu benar sekali. Maka lakukanlah subscribe. Thank you.